ilustrasinya begini, Mas. Kalau Anda punya teman, sahabat, atau anggota keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga jauh, atau rekan kerja, pokoknya Anda kenal orang tersebut, dan tiba-tiba Anda sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba Anda dapat kabar bahwa dia sedang mengalami sakit parah, yaitu kena kanker stadium 4, stadium akhir. Dan Anda sebetulnya tahu bahwa obat tertentu kalau diberikan kepadanya dia bisa sembuh. Anda tahu dia sakit parah kanker stadium 4 dan Anda tahu obat yang maju untuk bisa menyembuhkan kankernya. Tetapi Anda memilih untuk cuek, berdiam diri saja, tidak mau memberitahukan kepada teman Anda itu, dan Anda memutuskan untuk tidak mau juga memberikan obat tersebut kepada teman Anda sampai akhirnya dia meninggal. Maka orang yang demikian dikatakan orang yang paling jahat dan orang paling egois. Itu ilustrasinya. Demikian juga, kalau ada anggota keluargamu, temanmu, sahabat, rekanmu yang belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka, belum pernah dengar Injil keselamatan, dan Anda tahu kalau umur manusia itu di tangan Tuhan, sewaktu-waktu dia bisa meninggal, bisa putus nyawanya, gak bisa diprediksi. Berarti sewaktu-waktu juga kalau dia belum terima, belum percaya Yesus, belum pernah dengar Injil keselamatan, berarti dia akan berakhir ke neraka kekal selama-lamanya. Dan padahal Anda sudah tahu ada obat yang manjur yang dapat menolong keselamatan jiwa mereka, tapi Anda memilih untuk diam, menyimpan berita keselamatan itu bagi dirimu sendiri, tidak pernah mau memberitahukan kepadanya. Maka bukankah Anda juga disebut orang yang paling jahat bagi teman, saudara, sahabat Anda tersebut? Coba dalam negara. Dan seandainya nanti ketika Anda berada di surga karena Anda sudah terima Injil keselamatan yang memberimu kehidupan kekal, tetapi dia meringkuk ke neraka dan dia melihat Anda di surga dan sementara dia di neraka, dia akan berkata seperti ini, saudara. Kenapa kamu kok tega sih tidak memberitahukan kepadaku bahwa ada cara supaya aku tidak binasa di neraka ini selama-lamanya? Kenapa kamu kok berdiam diri? Kenapa kamu enggak peduli dengan keselamatan jiwaku? Kenapa kamu sangat egois? Kok tega banget kamu menyimpan berita Injil keselamatan bagi dirimu sendiri?